warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Aini. Saya merupakan perwakilan dari bidang kepemimpinan berorganisasi pendidikan dan politik yang sekarang berubah nama menjadi bidang PSDM, pemberdayaan sumber daya manusia. Jadi, di sini saya akan menjelaskan apa saja proker yang terdapat di dalam bidang PSDM ini. Di antaranya yaitu yang pertama ada LDK, Latihan Dasar Kepemimpinan. Latihan dasar ini diperuntukkan bagi anggota-anggota OSIS yang sudah lolos seleksi. Yang kedua ada suplemen pengurus. Jadi nanti panitia OSIS setiap 2 bulan sekali atau berapa bulan itu akan mendatangkan pemateri bagi warga SMP Ita Risalah atau untuk warga SMP Ita Risalah. Yang ketiga yaitu ada MPLS, yaitu penerimaan peserta didik baru. Panitia itu akan membuat lomba-lomba yang seru untuk memeriahkan suasananya. Yang keempat yaitu ada Mabit Malam Bina Takwa. Biasanya pesertanya yang mengikuti yaitu dari SD Alam Lukulo dan SD Yal Hikmah. Yang kelima yaitu ada Pemira Pemilu Raya, yaitu pemilihan ketos dan waketos serta anggota-anggota yang lainnya. Jadi untuk teman-teman yang ingin mendaftarkan diri kalian di bidang PSDM ini, jangan usah ragu-ragu dan jangan bimbang, langsung daftarkan saja. Karena kuotanya terbatas, yaitu hanya menerima 8 anggota saja. Bidang PSDM ini saya ingatkan tidak kalah jauh dengan bidang-bidang yang lainnya. Jadi tetap semangat dan berusahalah. Oke, semangat. Dan inilah beberapa foto proker kami.